saya mungkin kalau bicara yang kalau dikeluhkan sebenarnya kalau dari sisi keamanan hampir tidak ada Pak. Tapi memang saya mungkin bicara sedikit masalah kejadian kasus. Jadi kami memang kasus dari apa namanya pelecehan yang paling banyak adalah pelecehan dan juga pencopetan. Nah, ini fenomena di mana sebenarnya kalau kami pikir itu bukan hanya di public transport, namun di mana ada massa masyarakat, ada kerumunan setelah terjadi. Kenapa? Karena pada saat 2020 dan 2021 itu hampir nggak ada copet, itu nggak ada. Kalau petugas kami lengkap, terus juga pelecehan itu juga hampir nggak ada. Begitu 2022 di mungkin di kuartal di bulan-bulan Maret April itu mulai naik lagi sejak apa omikron sudah reda, mulai balik lagi. Dan ini sekarang lumayan apa namanya bukan mungkin artinya gini, dibandingkan 2020-2021 itu sudah mulai naik kasusnya. Namun di kami pun juga sama, setiap kasus, setiap pengaduan ini pasti berujung di penindakan. Penindakan kami bukan beda dengan mungkin dengan penindakan Bapak di Polri, di mana kami justru malah kami pokoknya berusaha untuk menangkap dan kami serahkan ke pos polisi terdekat. Itu karena apa kami ranahnya sampai ke sana. Nah begitu nanti, dan saat ini memang sinerginya juga cukup baik, di mana permen namun memang pelaporan ini Pak. Jadi korban terkadang pada saat kami dampingi itu ketika kami minta untuk melapor juga untuk menjadi sebuah kasus yang lengkap, ini terkadang korban enggan gitu. Jadi memang salah satu efisiensi waktu lah dan sebagainya. Betul. Nah ini makanya juga dengan apa namanya dengan beberapa rekan-rekan dari Polda Metro kemarin juga sempat kita berdiskusi, memungkinkan nggak kalau seandainya dari isi pelaporannya kita menggunakan apa video call, kan Zoom atau apa. Nah ini kami lagi mencoba untuk membuat konsensus. Rekan-rekan kepolisian sangat support, namun memang ada ketakutan ketika pada saat nanti di kejaksaan atau bahkan di pengadilan gitu. Apakah ini sebuah yang apa sebuah proses yang sah apa enggak? Ini mungkin mohon nanti Pak kalau nanti kita bisa lebih kolaborasi lebih lanjut lagi, karena saya pikir perlu konsensus dari mulai apa namanya kepolisian, terus juga kejaksaan sampai juga nanti ke hakim gitu. Bagaimana proses ini persidangannya bisa dijadikan, karena kami nggak ingin juga satu proses tiba-tiba dimentahkan, malah dimentahkan di ujung di pengadilan. Itu salah satunya. Kalau untuk sama juga kalau untuk copet sebenarnya relatif lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi, tapi kalau pelecehan ini memang banyak. Salah satunya juga mungkin karena kami mendorong para apa korban untuk melapor. Jadi kami punya namanya sekarang kampanye, namanya itu adalah berani lapor. Bahkan ada kanal pengaduannya. Jadi kalau juga ada lihat dan laporkan. Jika memang ada pelecehan atau apa, silakan berani lapor, dan juga untuk saksi juga untuk berani mendampingi atau melapor juga. Jadi memang ini memang belum ada kasus yang sampai kami bisa berhasil membawa ke pengadilan. Tapi setidaknya ketika kami bawa ke polisi minimal 1x24 jam itu mereka ditahan. Ya kami pun juga sudah mencatat lah, hanya kalau mereka masuk lagi itu mungkin nanti masih PR bersama kami. Tapi setidaknya memang dari sisi penindakan ini yang apa kami rutin sudah mulai saya lakukan. Secara statistik memang jumlahnya kecil. Oh iya Pak. Kalau prediksi kejadiannya dalam seminggu atau sebulan kan? Oh iya, enggak. Sebulan mungkin 1 atau 2 ininya. 1 atau 2 kasus rata-rata copet dan pelecehan ya. Iya, betul. Rata-rata copet ada pada 2 isu itu, pelecehan dan copet. Iya. Dan saat ini juga terkadang kan mereka kenanya kapan lapornya itu mungkin atau bahkan ada Pak saya kalau apa pelecehan dari tapi terlalu sosial media. Terus udah nggak tahu nomor ini, kalau kita ada nih nomor TJ875 itu adalah nomor busnya kan. Itu terkadang sampai mereka juga bilang saya lagi di halte ini kira-kira jam segini, tapi karena kami punya CCTV contohnya itu ada satu di sana, ada satu di sana, semua terlihat di halte pun juga kami ada CCTV. Jadi begitu ada laporan kami langsung trace, oke busnya mana-mana saja yang lewat di halte itu jam berapa, nah itulah langsung kami lihat, kami tarik semua CCTV-nya ketahuan gitu. Memang karena sudah kejadian lama nggak bisa langsung ketahuan. Oke kita tahu pelakunya, tapi misalnya pelakunya di mana kita nggak bisa tahu. Dan makanya nanti ini juga salah satu yang kita lagi mau coba dorong nanti dengan kerjasama dengan Polda Metro, di mana CCTV kita saling bisa connect gitu ya, sehingga untuk face recognition. Nah jadi ya mungkin sebetulnya sebagai info halte yang akan kita datangin CSW ini kita sudah menerapkan ada itu Pak, ada apa namanya AI-nya mirip seperti di Istiqlal. Ya. Jadi kalau seandainya nanti mungkin Pak Kapolda dari atas nanti ke bawah turun gitu ya, itu semua bisa langsung terpantau di mana-mana aja gerak-gerakannya.
gitu. Ini salah satu intinya karena lokasinya cukup sentral, cukup strategis di mana dekat Mabes Polri. Gitu. Kami nggak pengen kecolongan lah nanti di kanan. Gitu.